Dan kita lihat ada 3 ramuan kita campur di situ. Langsung jemplung dia pakai baju. Ah, botak lu, botak lu. Ya. Halo teman-teman, welcome to Aci Games Spot Game Channel Ultra Wide Games Carry Feature 3D. Yeah, banyak banget teman-teman yang pengen aku ngelanjutin game yang satu ini. Dan kali ini aku akan mengabulkan permintaan teman-teman. Tapi sebelum kita melanjutkan game Carry Feature 3D, kita main putar-putaran dulu lah teman-temannya. Kayaknya bisa dipakai ini. Nggak bisa teman-teman. Harus watch video. Aku pikir satu hari sekali teman-teman. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah ya, kita coba ya. Kita coba ya, watch video. Ya, lagi asik-asik, kurang asem. Oke, lanjut. Oh, langsung mutar teman-teman. Lanjut kita lihat. 200 dong. Ya, stop. Ya, nggak mungkin dapat teman-teman. Oke, 50. Oke, nggak apa-apa lah. Kemarin 20, sekarang 50. Besok 200 ya. Prime. Oke, nice, thank you. Udah kita keluar ya. Kita pilih playernya yang cowok aja teman-teman ya, karena yang cowok ini kayaknya lebih berotot. Langsung saja kita tekan play teman-teman. Go. Ya, di episode sebelumnya kita mengerjai dia rambut ya, cuman kita nggak berhasil teman-teman ketangkep ya. Kita sudah ambil lem padahal ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan game Scary Feature 3D. Go. Dia di WC teman-teman. Kita langsung saja ke atas. Di mana dia? Oh, dia mau turun tangga. Oh, di sana teman-teman, di sana. Oke, kita pencet bel biar dia turun. Kita langsung naik tangga lewat sini aja. Ini ada aduh, jangan nge-lag dong. Ini badan kita kok kayak gini. Ya miring, teman-teman. Miring. Kenapa bisa kayak gini? Ya ampun. Escape, enggak bisa, teman-teman. Ya kacau. Please dong. Kenapa game yang aku main ini selalu ngebug kayak gini? Ya ampun. Taruh dulu. Oke. Full screen. Gak bisa teman-teman. Ya, kita exit dulu teman-teman. Exit dulu. Home. Oke, ini. Tekan ini lagi. Masih teman-teman. Oke, kita keluar, benar-benar keluar ya. Kita keluar. Hop. Meanwhile. Dan sudah kembali normal. Mudah-mudahan gak ngebug lagi. Langsung saja kita tekan bell. Yap, biar dia turun. Nah, kita lewat tangga sebelah sini teman-teman ya. Tangga sebelah sini, terus kita naik ke atas, ambil lem, terus kita masukin ke samponya. Go. Nice. Lem di mana ya? Seingatku di sekitar sini ya. No. Hampir ketahuan. Lem di mana kamu, lem? Oh, di sini. Hup. Oh, ini. Ini teman-teman. Lihat airnya udah mendidih. Oke, ini taruh dulu, ini apa nih? Oh, hair color teman-teman. Wah, ini lumayan juga nih. Oke. Terus ini hair remover teman-teman. Pakai semua. Bisa. Masuk hair remover. Hair remover berarti biar rambutnya gundul ya. Oke, kita pakai yang ini teman-teman. Oke, pakai itu. Pakai lem. Pakai semua teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Time for a nice steam. Ganti baju dia. Ya. Baju renang, teman-teman. Dan kita lihat ada 3 ramuan kita campur di situ. Mudah-mudahan berhasil. Apa yang terjadi? Kita lihat. Pakai. Nice. Huh? Berubah lama tuh. Berubah. Jadi ungu, teman-teman. Wow, every color suits me. It should be illegal to look this good. Biasanya seneng temen-temen. Ya ampun, harusnya nggak usah pakai hair color tadi ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba. Kayaknya asik yang ini ya. Asik banget ini. Go. Lem nanti aja. Kita coba nanti lem ya. Nanti aja lagi. Oke, good job. Ini ya, hair remover. Oke, nice. Kita coba. Run before Misty comes. Go. Sembunyi. Hup.
Mudah-mudahan botak deh. Aku nggak tahu sih tapi hair removal tuh untuk apa? Tapi kayaknya untuk ngelepasin rambut ya. Cuman apakah ada ya yang namanya cairan untuk ngundulin rambut? Kayaknya nggak ada ya. Kita lihat aja teman-teman. Kita lihat aja. Ayo cepet dong, lama banget jalannya. Time for a nice steam. Badannya besar banget loh teman-teman, kayak cowok ya. Kayak apa? Atlet angkat beban ya. Oke. Botak lu. Ya. Botak tuh. Where did all of my hair go? How will I be crowned Miss World now? Parah lah teman, kalau dia botak benar-benar kayak cowok ya. Tapi aku penasaran kalau kita pakai lem teman-teman ya. Kita coba kalau pakai lem ya, kita pilih replay. Ya, dikunci semua. Masih bisa lewat sini. Oh, jadi semakin lama semakin susah teman-teman ya kalau misalnya. Oke. Jadi kalau misalnya setiap kita main, kita lewat jalan tertentu, itu bakal lama-lama makin susah teman-teman, karena dikunci ya jalannya ya. Oke, kita ambil lemnya. Aku mau lihat ya, penasaran banget kalau rambut kena lem gimana jadinya. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya kayak kita masukin saus tomat atau apa ya, bisa atau enggak. Tapi kita coba ini dulu ya. Lari. Go. Nice. Kita tunggu teman-teman. Time for a nice steam. Lem teman-teman. Alteco. No. Lem setan. Lem setan. Kita lihat tuh, selengket semua itu rambut. Lihat rambut aja udah kayak kantong ngasoy. Kita lihat. Wah, keren itu teman-teman. Kayak super saya. Why does my hair feel so stiff? Oh, my beautiful hair is ruined. Yeah. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Kayaknya teman-teman suka banget ya aku nyanyi lagu yang itu ya. Oke teman-teman, jadi kita harus potong kursi ya, kaki kursinya ya. Let's go, kita coba. Oh, dia mau apa? Berjemur di pantai teman-teman. Wah, rambutnya balik normal teman-teman. Wah, curang itu nggak boleh harusnya ya. Lihat ibu-ibu olahraga tuh lucu teman-teman. Langsung saja kita execution teman-teman. Yang pastinya kita butuh gergaji teman-teman ya. Seingat aku gergaji ada di find a wood saw teman-teman. Oke. Kayaknya ada di sini deh harusnya. Itu. Aha, mantap besar banget teman-teman. Go. Sekarang kita ke belakang. Pastinya ada di belakang tempat untuk bersantai. Oke, dia masih dia masuk ke dapur itu. Kayaknya dia masuk ke dapur. Oke, jangan keluar dulu teman-teman. Di sebelah kita dia. Aha. Nah, dia masuk ke situ, teman-teman. Oke, udah aman. Mana? Yang ini ya? Yang ini. Benar kayaknya. Tekan E. Oh, dipotong. Oke, yang ini potong juga. Cut off the leg. Oke, yang ini juga mungkin. I just wanna relax by the poolside today. Oke. Udah sembunyi kita, teman-teman. Kayaknya udah ya, cuma satu aja. Kita lihat ya. Ah. Kenceng banget loh. Apalagi kalau orang udah tua kayak gini teman-temannya, kalau sekali jatuh bisa patah 5 tulangnya. Oke, badannya besar lagi kayak badak. Langsung ambruk gitu. That stupid pest is finally gone from my life.
Kok gagal? Ulang-ulang. Kurang asem, pikir lanjut lagunya. Tadi kan yang ini, teman-teman. Kayaknya sih yang tengah ya. Soalnya ada minumannya di sini. Oke, kita ambil yang tengah aja. Go 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 go. Sudah mau keluar. Oke, kita tunggu. Woo! Oh, yeah. Oh. Enak banget ya, dia kenyungkel ya, badannya susar badak kayak gitu, gelabuk gitu. Next teman-teman, next. Yep. Nice. Oh, okay. Iklan teman-teman. Choose your bottle. Saya suka Coca-Cola. Okay, Coca-Cola. Terus tekan tekan. Up. Hup. Hup. Dodol. Udah. Oh, kayaknya kita di sini bakar apa, meledakin tempat api unggunnya ya. Badak tebel kayak badak bisa kedinginan. Gak boleh ngecek. Oke, kita coba cari find something to blow the fireplace with. Kayaknya sih petasan ya teman-teman ya, bisa buat ledak ya. Kita coba aja ya. Oke, dia nggak lihat. Kita cari petasan. Kayaknya sih di ini ya, di dapur ya. Oke, kita ke dapur aja teman-teman. Dapur. Aha, langsung dapet. Oke, ambil satu. Terus kita menuju ke tempat yang tadi. Dia nonton TV kayaknya teman-teman. Ya nggak bisa teman-teman. Apa ya yang bisa meledak ya? Pikir-pikir dulu teman, pikir-pikir dulu. Oke, kabur dulu. Kabur. Oke, pakai bantuan aja teman-temannya, pakai bantuan aja ya. Biar lebih cepat ya, refill hin. Use kerosin. Oh iya, aduh dodol banget. Oke. Oke. Kita menuju ke gudang teman-teman. Kabur. Oke, di sini kosong. Gak ada item yang kita cari. Oke, aman. Kita lewat pintu belakang aja. Hampir kena teman-teman. Nice. Macet. Oh, lewat tangga. jangan marah, jangan emosi ya. Oke, kita ambil tabung minyak teman-teman di gudang. Ini teman-teman. Wah, parah ini teman-teman. Parah banget sumpah. Jangan coba-coba ini di rumah teman-teman ya. Karena ini benar-benar berbahaya teman-teman. Oke. Ini hanya game. Oh, bisa. Ya ampun. Iya ya, kalau kita langsung pakai langsung meledup. Ya gimana tuh caranya? Ya ampun. Pulang. Aduh. Ya, itu lagi headset. Total banget dah. Kalau dilihat teman-teman, kayaknya di sini ada wadah air ya. Di sini item recommended, kayaknya kita butuh air deh. Tapi kita coba aja ya, bisa atau enggaknya. Air, apakah ada air? Oh, ini. Nice. Oke, lanjut. Cucu. Bisa. Oh, bisa teman-teman. Terus, oh mati. Oh, kayak gitu. Oh, mantap. Ya, kejar dia. Ya ampun, kaget aku. Ya ampun, sumpah. That's strange. Why did the fire suddenly... Oh. Wow. Baru mau kak.
Cuman sayangnya nggak ada efek animasi di bagian mistinya ya. Seharusnya kan kebakar ya, angus ya. Kayak ikan bakar gitu. Sticky Mess by Adding Jello. Apa itu teman-teman Jello? Berhubungan dengan mandi-mandi ini seru teman-teman ya. Karena ada ramuan teman-teman ya, bukannya aku mau pengen lihat dia pakai baju renang, bukannya. Sorry S, tipeku nggak kayak gitu. Okay, kita lanjutin teman-teman. Dia di atas pastinya tadi, dia mandi soalnya. Find the Jello, aku nggak tahu teman-teman Jello. Apa itu? Wih, mana dia? Oh, di situ. Ya ampun. Oke, masuk ruangan. Masuk ruangan. Oh, jangan sini, jangan sini. Ini mungkin Jello. Bubble bed. Oh, benar teman-teman kayaknya. Bubble shop ya. Kayaknya sih nggak mungkin cuman pakai bubble Jello-nya aja, teman-teman. Bubble Jello. Kayaknya pasti harus campur ramuan lain ini ya. Kita nggak mau buat dia berhasil soalnya. Ini kayaknya untuk sabun busa-busa mandi gitu ya. Wah parah, aku pikir dia ngebug gak bisa lihat kita teman-teman, ternyata bisa. Oke, aku cek di Google dulu lah ya. Aduh, ya ampun kena apa? Aduh, kena jebakan teman-teman. Oke, kita keluar. Oh, udah minuman. Taruh dulu. Kita tunggu di sini dulu aja. Kita cek di Google ya. Apa itu Jello? Jello. Kok jelly sih? Ini tempat apa ini? Oh bukan teman-teman. Yo, ya ampun. Go. Kita lari. Aduh. Aduh. Pistong. Oke. Okay. Aha, apa ini? Bener teman-teman, sama seperti di Google ya, Jello. Ternyata jelly ya. Apa yang terjadi ya kalau jelly kayak gini kita masukin. Ntar dulu, nggak mungkin langsung masukin ya, pasti ketahuan ya. Kita pasti masukin ke hair removal. Shampoo. Ya. Aww. Aduh, hilanglah jelly saya. Ulang lagi tadi. Harus ulang lagi teman-teman karena jelonya kayaknya susah itu dicari. Oke. Okay. Aman. Go. Oke. Okay. Add the jello. Aduh, langsung kayak kayaknya ya. Oke, okay, kita coba langsung aja ya. Coba aja. Nice. Cover the jello with something. Pakai apa? Ya ampun, pakai ini ya. Pakai apa teman-teman? Pakai ini. Nggak bisa. Ini. Oke, okay, kayak ini. Nice. Busa, teman-teman. Itu busa, get out. Oke. Keluar. Untung cepet tanggep, teman-teman. Jadi warnanya tuh agak beda. Jadi kita pakai kayak busa-busa gitu ya. Biar nggak kelihatan. Pas dia nyemplung, jadi jelly dia. Go. Oh, langsung nyemplung dia pakai baju. No. Oh, no. What is this green stuff? Jello? I'm stuck. Help! Lempet. Lengket jadi jelly, teman-teman. Jadi nutri jelly. Kami di best place to find the best of the party. Where I go? Me and my friends at the table doing shots.
Suruh download. Kagak mau saya. Untuk misi berikutnya itu ternyata adalah misi terakhir teman-teman di chapter 1, yaitu sticky sauna. Wah, kayaknya tadi ada istilah bom-bom gitu ya. Apakah kita akan meledakin dia atau gimana? I don't know. Dan kita lihat ada chapter yang kedua dan ini masih dikunci teman-teman. Next episode kita akan menyelesaikan misi sticky sauna yang terakhir di chapter 1 dan kita akan mencoba chapter kedua aja. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir episode. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di Game Scary Teacher 3 di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.